Selanjutnya adalah kontur bebatuan yang berada di wilayah Alberta, Kanada. Jika dilihat dari atas, bebatuan ini terlihat unik. Karena jika diperhatikan, maka akan nampak wajah seperti orang Indian yang memakai topi khas suku Indian. Uniknya, di bagian telinga orang Indian tersebut tampak seperti sedang menggunakan alat audio earphone. Padahal kenyataannya garis putih ini merupakan jalanan dan sumur minyak. Penampakan wajah ini terkenal dengan sebutan The Badlands Guardian. Pahatan alam ini terbentuk oleh erosi yang disebabkan oleh angin dan air. The Badlands Guardian awalnya ditemukan oleh Lynn Haycock lewat sebuah aplikasi satelit pencitraan udara pada bulan November tahun 2006. Penemuan ini begitu menghebohkan seluruh Kanada dan juga dunia.